sangat memberi manfaat, selalu berkontribusi, memberikan inspirasi, dan selalu bahagia menebar canda tawa. Semoga selalu memberikan manfaat dan dapat meningkatkan kualitas ibu-ibu serta calon ibu di Indonesia. Semoga bisa selalu menginspirasi supaya ibu-ibu menjalankan semua perannya dengan bahagia. Bersyukur IPI bisa menjadi komunitas belajar bagi para ibu di seluruh Indonesia untuk terus bahagia dan berdaya. Semoga tambah sukses, semakin menjadi wadah yang nyaman untuk ibu-ibu bertumbuh, berkarya, dan belajar di dalam sana. Semoga Ibu Pembelajar Indonesia semakin besar, semakin membawa banyak manfaat untuk ibu dan para calon ibu Indonesia. Semoga ke depannya IPI akan semakin berdampak dan membawa semakin banyak manfaat untuk lebih banyak lagi ibu dan calon ibu Indonesia. Dan untuk para relawan, semakin semangat ya. I love you. Oke, Masya Allah sudah banyak sekali nih yang ada di ruangan Zoom. Kita mulai ya ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun berada, selamat datang di acara Talkshow Inspiratif dengan tema Membangun Kecerdasan Emosi pada Anak. Oke, ibu-ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang Allah uji sakit, semoga lekas Allah angkat penyakitnya. Amin, Allahumma amin. Baik ibu-ibu, sebelum dimulai ya ibu-ibu, saya mau lihat nih ibu-ibu ini dari mana. Boleh menuliskan nama dan domisilinya di mana di kolom chat ya ibu-ibu semuanya. Biar kita saling akrab satu sama lain gitu. Boleh ya menuliskan di kolom chat ya ibu-ibu. Masya Allah, sini di kolom chat sudah ada Bu Nur Hidayati, Bandung hadir. Bu Sisil dari Tangerang Selatan, salam kenal. Bu Aisyah dari Jakarta, wow banyak sekali ya. Ibu Dea dari Bandung, Masya Allah. Luar biasa sekali nih ibu-ibu di waktu sorenya bersama dengan keluarga tapi masih semangat nih dalam belajar ya, Masya Allah sekali nih. Saya suka semangatnya ibu-ibu ini. Oke, ibu-ibu. Terima kasih ya ibu-ibu ya, sudah datang di acara Talkshow Inspiratif sore hari ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Miftahul Jannah, biasa dipanggil Eka. Saya salah satu pengurus dari Ibu Pembelajar Indonesia, wilayah Jawa Barat. Gitu, ibu-ibu. Baik, ibu-ibu. Kebetulan di sini sudah hadir juga pembicara di tengah-tengah kita semuanya, ya ibu-ibu semuanya ya. Sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa acara Talkshow Inspiratif pada sore hari ini merupakan kegiatan dari Ibu Pembelajar Indonesia wilayah Jawa Barat dengan tema membangun kecerdasan emosi pada anak. Next slide. Oke, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu ada pembukaan dan pengenalan narasumber. Berikutnya ada kegiatan Talkshow Inspiratif yang pasti ditunggu oleh ibu-ibu semuanya yang sudah hadir di sini. Nanti kurang lebih selama 1 jam kita akan sama-sama mendengarkan materi dari narasumber sekaligus nantinya ibu-ibu bisa sambil membuat catatan
dan mendengarkan dengan seksama. Berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Jadi nanti dipersilakan untuk ibu-ibu yang sudah hadir untuk bisa bertanya jawab dengan narasumber langsung, baik itu nanti secara langsung maupun lewat kolom chat. Dan yang terakhir yaitu penutup, next. Nah, dan tak lupa juga untuk acara Talkshow Inspiratif pada sore hari ini disponsori oleh EduCourse, Organic Supply Co, Bumbo, dan Alami. Insya Allah, jadi untuk ibu-ibu yang sudah hadir pada sore hari ini, berkesempatan juga untuk menanya dengan narasumber, dan nanti di akhir acara akan dipilih untuk penanya terbaik, seperti itu. Jadi buat ibu-ibu semuanya, silakan dipersiapkan pertanyaan terbaiknya karena akan ada hadiah dari sponsor. Ya, gitu ya ibu-ibu ya semuanya ya. Next. Nah, lanjut. Next. Jadi, untuk sore hari ini, ibu-ibu semuanya, narasumber pada sore hari ini yaitu Ibu Mailinda Herawan, MPSI Psikolog dari School Psikologis. Saya akan membacakan dari profil pendidikan beliau. Magister Psikologi Profesi Psikologi Pendidikan Universitas Islam Bandung tahun 2016, kemudian Home Based Teacher dan Supporting Teacher SMP Mutiara Bunda dari tahun 2013 sampai 2016, kemudian School Counselor Duta Family Preschool dari tahun 2017 sampai 2018, kemudian School Counselor SDA Syifa 1 tahun 2019 sampai 2020, dan terakhir Sister Scorer Observer Evaluator Assistant Psikolog Biro Budasari, Biro G Psychological Center, Biro Danurisa tahun 2012 sampai sekarang. Nah, Masya Allah ya, ibu-ibu melihat dari profil beliau, Insya Allah ini benar-benar bunda-bunda ini yang ibu-ibu yang sudah hadir di sini, semuanya insya Allah akan mendapatkan materi yang luar biasa dari beliau, seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi karena waktunya sudah menunjukkan pukul 4:13, maka sama-sama kita mengundang beliau untuk hadir di tengah-tengah kita. Kepada Ibu Mailinda Herawan, saya persilahkan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih TEK dan Ibu. Iya. Ibu, ya. Gambarnya tidak terlihat ya. Betul. Ini saya mohon maaf sekali, ini dari tadi saya coba setting gitu tapi tidak muncul. Sayanya saya bingung ini kenapa ya dengan kamera laptop saya. Ini. Ya, tapi saya sudah buka videonya, tapi tetap sayanya nggak muncul. Bagaimana ya, Teh, ya? Ini ya, boleh mungkin apa, Ibu, untuk apa tidak menampilkan background, tidak masalah. Oke, kalau saya tidak menampilkan background itu, mohon maaf seperti ini ya, Teh. Gimana itu, Ibu? Mana ya, sebentar. Supaya kita bisa ini nih, ibu-ibu di sini sekaligus saya bisa kenal lebih. Oh ternyata ini Ibu May. Iya, sebentar. Apa mana ya? Ini mana ya? Ibu Mailinda, ini dari Ibu Sisil. Apa ada pasang kamera, Ibu? Enggak, sudah dibuka, Bu. Oh iya, sudah dibuka, Ibu. Iya. Sebentar. Iya, ini saya mohon maaf tadi. Dari tadi saya coba untuk coba, ya. Ini nggak bisa. Coba Ibu kalau misalnya. Ya, kalau misalkan saya tidak pakai virtual background ini, ini. Terkunci ya berarti ini kamera ya? Gimana? Iya, ini saya kurang tahu ini bagaimana nih. Oh iya. Barangkali ada yang tahu, ibu-ibu mohon maaf sekali ini. Oh iya, tidak apa-apa Ibu. Mungkin sebentar. Sebelumnya setting dari apa laptop
biasanya seperti ini ya, Ibu, atau mungkin baru waktu sore ini? Baru sore ini sih saya coba, ya. Kebetulan sekali. Padahal Ibu di sini pengen lihat nih wajahnya Ibu Melinda ini. Biar bisa tektok langsung nih, enak. Iya, ya, ini saya aduh. Gimana nih kodarullah, enggak tahu kenapa biasanya kalau saya bisa. Iya. Ya. Kalau pakai handphone, mohon maaf Bu, kalau misalnya pakai handphone. Oh, pakai ya. Handphone saya coba ya. Iya, coba. Iya, terima kasih ya. Ibu Wiwit. Enggak apa-apa kalau misalnya pakai handphone. Dari Ibu Sisil ya, Ibu, apa mungkin bisa di-start videonya? Oh, mungkin mau minta tolong nanti di-share videonya ya, materinya ya, Bu ya. Oh iya. Kalau di laptop video settingnya udah ini aman ya, Bu? Iya, insya Allah. Ini saya sudah klik, mungkin ada yang bisa nge-accept saya, Bu. Oh, siap. Bisa dibantu dari panitia untuk submit Melinda. Ah, udah masuk ya? Bisa ya. Nah, dah. Di layar saya sudah terlihat, Ibu. Baik. Ibu-ibu semuanya, jadi untuk tema talkshow inspiratif pada sore hari ini yaitu membangun kecerdasan emosi pada anak. Nah, kita tahu bersama bahwa tidak hanya sebenarnya kecerdasan intelektual saja yang harus kita ajarkan kepada anak ya, ibu-ibu semuanya, tapi juga termasuk kecerdasan emosi ini harus dan wajib diberikan kepada anak-anak mungkin sejak dini ya. Nah, oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan yang sudah ada, bisa kita akan nantinya mendengarkan materi dari Ibu Melinda selaku pakar mengenai tentang kecerdasan emosi ini. Pasti ibu-ibu juga pernah mengalami ya, pasti anak-anak yang mungkin masih masa balita itu sering tantrum, atau mungkin ketika anak-anak itu sudah dewasa, remaja, kadang suka moody gitu ya ibu-ibu ya, moodnya udah berubah-berubah gitu. Bagaimana sih caranya kita sebagai orang tua, khususnya ibu, untuk bisa memberikan dan menyalurkan sebenarnya tentang kecerdasan emosi ini kepada anak. Jadi nantinya akan menghasilkan kecerdasan emosi yang tinggi seperti itu. Nah, saat ini sudah ada Ibu Melinda yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan insya Allah sudah siap Ibu Melinda untuk memaparkan materinya. Begitu. Saya persilakan kepada Ibu Melinda. Halo, masih di mute Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Ibu Eka dan Ipi ya yang telah mempersilahkan saya untuk sharing mungkin ya mengenai materi ini gitu. Sebenarnya saya juga masih proses untuk belajar ya, apalagi saya sebagai orang tua gitu kan, masih banyak PR gitu yang harus saya perbaiki ya, gimana sih supaya anak-anak saya bisa memiliki kecerdasan emosi yang baik gitu. Tentunya kan itu memang perlu bantuan juga dari kita, dari ibu, dari ayah sebagai orang tua, pembimbing, coach gitu ya, juga seperti itu mungkin. Oke, baik, langsung aja mungkin ya Teh, insya Allah kita sharing aja ya bersama-sama. Ini, sebentar Ibu, berarti saya kalau lebih enak manggilnya Teteh aja ya, bukan Ibu ya? Boleh, dari boleh, Ibu, boleh, ya. Teteh aja. Ya, silakan Teh. Oke, iya. Baik, oke, langsung Teteh boleh di-share materinya untuk slide pertama. Oke, nah ini ya, di sini masa anak-anak itu adalah masa yang cukup signifikan dalam perkembangan kehidupan manusia. Pasti ibu-ibu semua udah setuju ya.
dari mulai lahir gitu ya, kemudian berkembang gitu kan menjadi bayi, kemudian balita, batita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia gitu ya. Nah, masa-masa anak-anak ini adalah masa-masa yang sangat signifikan gitu ya. Kalau misalnya Freud itu menyampaikan ada golden age gitu ya, ada 5 tahun pertama yang memang perlu perlu benar-benar diberikan stimulasi, diberikan bimbingan, arahan dari lingkungan di sekitar gitu untuk membentuk bagaimana anak tersebut kelak gitu, insya Allah gitu ya. Jadi memang pada dasarnya itu dari sejak kecil gitu ya, anak-anak ini perlu kita bantu gitu ya untuk diberikan stimulasinya. Nah, termasuk ke di kecerdasan emosi ini gitu kan ya. Kalau yang kita lihat kan yang terlihat mungkin dari fisiknya ya, dari fisiknya itu kan mungkin ibu-ibu di sini kayak ingin memberikan yang terbaik dengan memberikan gizi gitu kan, kemudian asupan-asupan yang memang baik itu untuk perkembangan fisik anak dan otak anak. Tapi kadang-kadang kita tuh sering luput gitu ya, ternyata perkembangan emosi juga itu perlu dipupuk sejak dini gitu kan, bahkan dari sejak bayi gitu kan, itu tuh sangat penting sekali gitu kan. Nah, ada beberapa orang tua gitu yang kakek neneknya mungkin ya, yang misalkan sering kali ketika ada bayi menangis gitu kan, untuk membiarkan anak tersebut gitu, biarin aja anak menangis misalnya gitu, supaya nggak bau tangan katanya gitu ya, nggak usah digendong dan lain-lain gitu. Sebenarnya itu tuh kurang tepat gitu ya. Kenapa sih? Karena kan di situ anak itu lagi belajar trust mistrust gitu kan. Ketika misalnya dia menangis itu berarti dia tidak nyaman, ada hal yang nggak nyaman nih yang ada di dirinya gitu kan, apakah popoknya basah ataukah dia memang takut kehilangan orang-orang dewasa atau kehilangan sosok ibunya gitu, makanya dia menangis gitu. Nah, kita sebagai orang yang sebagai ibunya gitu atau orang yang terdekat di lingkungannya itu, kita harus segera meraihnya, menggendongnya, membuat dia tenang gitu. Itu yang menjadi penting gitu. Itu juga salah satu bagaimana membangun emosi anak sedari dini gitu. Karena apa? Karena kita ingin anak itu tenang gitu ya, anak itu nyaman ketika berada di kita gitu. Dan sebisa mungkin bukan berarti membuat nangisnya reda ya, tapi membuat anak itu menjadi tenang dan nyaman serta percaya dengan orang dewasa yang ada di sekitarnya, seperti itu. Kemudian jangan sampai anak itu merasa tidak percaya nantinya gitu kan, kenapa ketika menangis tuh orang tuanya nggak ada gitu kan, atau ibunya nggak ada, itu seperti itu. Okay, kemudian boleh tetap dilanjutkan slide-nya. Nah, ini ya, ada selama masa anak-anak itu kan ada beberapa tugas perkembangan yang memang harus dipenuhi ya. Tadi saya sudah sampaikannya, ada fisiknya, otaknya, ternyata emosinya juga sangat penting gitu. Nah, ini ada tugas perkembangan awal di usia sekitar 2-6 tahun itu. Anak itu bagaimana cara mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, itu artinya itu belajar toilet training ya di usia 2 tahun itu. Kenapa itu penting gitu kan, itu anak itu jadi belajar untuk kontrol dirinya gitu kan, bagaimana dia mengontrol dirinya, membuang kotorannya itu di mana nih, di toilet gitu kan, itu makanya ada belajar toilet training. Nah, itu adalah tugas perkembangan yang perlu di pelajari oleh anak-anak awal di usia 2 tahun. Kemudian belajar untuk mengenali perbedaan organ seksualnya ya, saya perempuan, saya laki-laki misalnya gitu ya. Organnya itu kan harus disebutkan secara jelas gitu kan. Ya, ini laki-laki itu misalnya pipisnya itu melalui penisnya, perempuan melalui vaginanya, seperti itu. Kemudian mempersiapkan diri untuk membaca. Nah, ini maksudnya bukan benar-benar membaca ya. Bukan benar-benar membaca, membaca yang belajar abjad dan lain-lain, tapi persiapan membacanya seperti apa, konsep-konsepnya dalam memahami bentuk, seperti itu.
Kemudian belajar membedakan mana yang benar, mana yang salah, itu mengembangkan hati nurannya. Itu biasanya dikenalkan dengan aturan seperti itu. Baik, berikutnya Teh. Nah, itu kemudian ada pun tugas perkembangan anak akhir, itu usia 6-12 tahun, itu biasanya mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan yang umum. Apa aja sih yang berhubungan dengan keterampilan fisik itu? Biasanya dengan motorik kasar gitu kan, itu untuk bagaimana dia. Sebenarnya dari awal anak juga sudah belajar ya untuk mengembangkan motorik kasarnya. Seperti dari awal, dari lahir itu kan mulai berguling, kemudian merangkak gitu ya, kemudian duduk, dari duduk, berdiri, berjalan, berlari, melompat. Nah, itu tuh modal awal motorik kasar yang perlu dikembangkan pada anak agar anak itu lebih kuat otot-otot fisiknya, supaya dia bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan fisik gitu ya, seperti itu. Kemudian bentar ya ibu-ibu, mungkin sambil menyimak dicatat-catat, mungkin ada poin-poin yang memang sesuai anak-anaknya ya, boleh nanti ditanyakan ke narasumber ya Teh. Ya, mohon maaf ibu-ibu, kebetulan ini waktunya bobo siang, tadi anak saya baru bangun, jadi oh iya nggak apa-apa Teh. Ya, jadi saya izin ditutup videonya dulu karena izin menyusui ya ibu. Boleh. Oke, saya sambil lanjut aja mungkin ya Teh ya. Silakan. Berikutnya ya. Tadi ya, jadi sebenarnya dari kecil itu anak-anak sudah diatur untuk mengembangkan motorik kasarnya gitu ya, itu tuh penting sekali gitu kan. Nah, kita sebagai orang tua perlu memfasilitasi atau memberikan stimulasi atas hal itu gitu. Kemudian membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh gitu kan, bagaimana melakukan bersih-bersih di toilet kayak gitu. Kemudian bisa mungkin dibantu makanan-makanan yang bergizi dan lain-lain. Kemudian olahraga juga itu bisa dibantu dari sejak kecil. Kemudian belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya, kemudian mulai mengembangkan peran sosial, bagaimana role modelnya ya, sebagai pria seperti apa, wanita seperti apa gitu. Nah, sebenarnya ya, kemudian mengembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis, berhitung, itu kan di usia 6 itu udah mulai ya tadi ya, kayak konsep-konsep mempelajari konsep-konsep bentuk, konsep-konsep angka itu. Seperti itu. Kemudian untuk mengembangkan nilai moralnya gitu kan, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan gitu. Kemudian mengembangkan sikap-sikap terhadap kelompok sosial, gimana dia mulai mulai ketemu dengan teman-temannya gitu, gimana dia di sekolah ketemu banyak orang, berpisah dengan orang tua, seperti itu. Berikutnya Teh. Nah, pada masa anak itu terjadi beberapa masalah yang muncul ya tadi, selain masalah yang berkaitan dengan fisik, anak juga mengalami masalah emosional yang ditunjukkan lewat tingkah laku yang dipandang bermasalah. Ini tuh kan banyak ya orang-orang yang salah mengartikan gitu kan ya, kalau emosional itu adalah emosi hal yang negatif gitu, hal yang negatif yang tidak boleh keluar gitu kan, yang tidak boleh muncul.
Makanya ketika anak-anak tidak diajari hal itu, tidak diajari bagaimana cara meregulasinya, hal itu akan berdampak negatif juga gitu ya. Kayak misalkan anak menjadi banyak sekali gitu ya kasus self harm sekarang ini ya gitu, yang beberapa yang saya tangani gitu ya, kasus di sekolah itu kayak misalnya itu tuh ketidakmampuan anak ke dalam mengenali emosinya sendiri, mengelola emosinya sendiri gitu, sehingga ketika dia menghadapi banyak masalah dia self harm gitu, atau enggak dia langsung melakukan penyerangan fisik dan lain-lain kayak gitu, kayak memukul ketika marah, nonjok ketika marah gitu. Itu ketika dia tidak mampu mengenali emosinya dan mengelola emosinya gitu. Seperti itu. Nah, dilanjutkan lagi teh. Nah, ini beberapa contoh masalah emosional pada anak yang cukup sering menjadi keluhan orang tua ya. Nah, ini temper tantrum tidak pada usianya gitu kan. Sebenarnya tantrum itu bolehnya sampai usia berapa sih? Nah, itu juga kan sebenarnya menjadi apa ya, perhatian untuk kita orang tua gitu kan. Kemudian biasanya ketika anak sudah bisa bicara atau sudah sekitar usia 7 tahun ya masuk ke sekolah dasar, itu seharusnya sudah tidak muncul gitu sih tantrumnya gitu kan. Kemudian ekspresi emosi yang tidak tepat kayak tadi yang saya sampaikan, misalkan ketika dia marah atau dia sedih, dia ada masalah dan tidak tahu bagaimana cara menanganinya, self harm, atau misalkan dia langsung nonjok ketika marah kayak gitu. Kemudian kecemburuan pada sibling yang berlebihan, itu biasanya sama kakak atau adik gitu ya. Kemudian sulit ditinggal orang tua. Nah, ini banyak sekali ya yang biasanya kita temui ketika anak-anak baru masuk TK atau baru masuk SD, yang harus ditungguin itu sampai pulang sekolah itu. Kemudian berebut mainan, kemudian rendahnya keterampilan sosialisasi, dikucilkan oleh teman-teman, tidak peduli dengan orang lain atau teman, kemudian ada bunuh diri pada anak, bullying, berkelahi di sekolah. Nah, itu yang memang ketidakmampuan anak-anak untuk mengelola emosinya dengan baik. Kemudian dilanjutkan deh. Nah, apakah yang dimaksud dengan kecerdasan emosi? Nah, kita langsung masuk ke kecerdasan emosi. Apa sih kecerdasan emosi itu? Kalau menurut Salovey sendiri dan Meyer itu psikolog gitu ya, salah satu psikolog, beliau menyebutkan yang dimaksud kecerdasan emosi adalah bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan dan emosi baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan gitu. Jadi, nah, apa biasanya itu apa yang ada di pikiran gitu kan, atau di apa yang bagaimana perasaannya, kemudian dia lakukan, dia tunjukkan ke perilaku. Nah, itulah biasanya yang dimaksud dengan kecerdasan emosi gitu. Nah, kalau menurut Goleman sendiri itu ada 5 cakupan kecerdasan emosi ya yang perlu diperhatikan, diasah dan dilatih dengan berbagai rangsangan yang pas sejak dini oleh orang tua gitu. Apa aja sih? Itu ada cakupannya itu tentang kemampuan dalam mengenali emosi diri atau self awareness, kemudian ada kemampuan untuk mengelola dan mengekspresikan emosi diri dengan tepat atau self regulation. Ini boleh di next ya teh slide-nya. Kemudian ada kemampuan untuk memotivasi diri atau motivation, kemudian ada kemampuan untuk mengenali emosi orang lain atau empati, kemudian kemampuan untuk membina hubungan dengan orang lain atau social skills. Nah, jadi ini tahapan dari kecerdasan emosional yang memang
perlu dibina sejak kecil gitu ya. Jadi untuk bisa, untuk mampu melakukan apa, membina hubungan dengan orang lain itu, kita harus mengenali emosi diri dulu nih gitu. Nah, banyak sekali anak-anak tuh yang nggak, sulit gitu, sulit mengenali emosi sendiri gitu. Misalnya kayak apa sih yang kamu rasain misalkan, atau gimana tadi di sekolah, nggak tahu, atau misalkan lupa lagi misalkan. Jadi tidak bisa menjelaskan apa sih yang dia rasakan gitu, apa yang dia tadi sudah lewati gitu. Nah, itu banyak yang seperti itu gitu ya. Dia belum mengenali emosinya apa ya, apakah yang membuat dia senang, apa yang membuat dia sedih, apa yang membuat dia marah, seperti itu. Nah, kemudian kemampuan untuk mengelola dan mengekspresikan emosi dengan tepat ya. Nah, ini self regulation-nya. Tadi misalkan ketika dia bingung, dia self harm gitu, atau dia marah, sedih, kayak gitu ya, langsung self harm. Itu beberapa, ada kasus yang saya tangani itu yang self harm itu karena dia tidak bisa mengontrol emosinya, dia tidak bisa meregulasi emosinya dengan tepat gitu, seperti itu. Kemudian, nah ini kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Ternyata emosi itu berpengaruh terhadap proses pembelajaran di sekolah gitu. Karena ketika misalnya kita mampu meregulasi diri gitu, ketika kita mampu mengelola emosi kita akan bisa mengalihkan gitu, bisa mengalihkan rasa malas, rasa bosan, atau rasa misalnya, aduh saya kurang suka nih sama pelajaran ini misalnya. Tapi saya tahu ini tuh, saya tuh perlu belajar hal ini. Makanya dia bisa meregulasi emosi gitu. Ketika misalnya, oh saya sebenarnya gak suka pelajaran ini, tapi saya butuh dan diperlukan. Nah, muncullah motivasi diri, sehingga saya harus tetap masuk pelajaran ini misalnya. Nah, itu pentingnya dalam pengelolaan emosi. Kemudian, karena itu ya, biasanya kita sering, pasti ibu-ibu dulu pernah ngerasain ya, kayak misalkan, aduh, ketemu sama mata pelajaran yang nggak disukai, atau ketemu guru atau dosen yang nggak disukai, gitu kan. Atau itu ya, kan sebenarnya bagian ya, killer, bagian. Ya apa, langsung ini yang nggak mau gitu ya Teh? Iya gitu, langsung nggak mau gitu kan, langsung nggak mau masuk kelasnya, atau aduh malas. Nah, itu kan bagian dari emosi ya, rasa nggak suka, nggak bosan misalnya kayak gitu. Nah, itu kan bagian dari emosi. Nah, maka dari itu ketika kita mampu mengelola emosi dengan tepat, itu tetap akan kita jalani gitu. Oh iya, saya nggak suka nih sebenarnya sama mata pelajarannya, atau saya nggak suka sama gurunya, gimana nih caranya? Udah, tapi karena saya butuh, jadi saya harus tetap masuk. Karena itu akan menumbuhkan motivasi diri. Nah, setelah itu ada kemampuan untuk mengenali emosi orang lain. Mengenali emosi orang lain itu, nah, ketika kita mampu mengenali emosi diri, kita juga akan menjadi mampu mengenali emosi orang lain gitu. Jadi kuncinya di kita harus tahu dulu nih, bisa mengenali emosi kita dulu gitu, untuk mengenali emosi orang lain. Karena kan kita akan jadi merasakan, oh ya kalau saya ada di posisi dia, berarti saya akan begitu gitu. Nah, akan muncul empatinya seperti itu. Berikutnya ada setelah itu ya, ketika kita sudah tahu tentang emosi kita, bisa meregulasi diri, kemudian muncul motivasi diri dan muncul empati, kita akan menjadi lebih mudah dalam membina hubungan dengan orang lain. Seperti itu. Nah, ini langsung mungkin ke cara-cara orang tua ya. Gimana sih cara ngembangin kecerdasan emosional anak? Nah, itu bisa dengan cara tadi ya, kalau dari kecil mungkin ya, dari bayi anak menangis, kita langsung menghampiri, atau biasanya kan orang tua itu
gak mau ya kalau melihat anak menangis misalnya ya. Anak menangis, ini ya kita nonton, misalkan dikasih tontonan atau dikasih mainan yang dia sukai supaya dia berhenti nangisnya gitu. Nah sebenarnya kita harus tetap ya, pasti kita ada panik, ada kesal mungkinnya, tetap itu balik lagi ke diri kita, kita yang harus mengelola emosinya. Walaupun mungkin agak susah ya, agak susah, mungkin kita bisa lebih, kita coba mindful dulu nih. Oke, tenang, dilihat dulu. Anak ini nangisnya karena apa? Anak ini marahnya karena apa? Misalkan karena nangisnya karena misalkan dia nggak dibolehin makan coklat misalkan. Oh, oke, misalkan. Oke, suruh nangis aja dulu, keluarkan gitu kan, dikeluarkan nangisnya. Setelah itu baru diajak ngobrol. Ah, adek sedih ya nggak dibolehin makan coklat gitu. Nah, sebenarnya adek boleh makan, tapi cuma satu ya. Misalkan, kenapa ibu nggak bolehin? Karena nanti khawatirnya adek batuk nih, kalau banyak makannya nanti adek batuk, seperti itu. Jadi tetap dijelaskan gitu, kenapa tidak, rasionalisasinya kenapa anak itu tidak boleh makan coklat gitu. Tapi sambil disebutkan apa yang menjadi dia sedih gitu. Oh iya, adek sedih karena tidak boleh makan coklat ya gitu. Jadi anak juga di situ dia belajar untuk mengenali emosinya. Oh iya ya, saya nangis ini karena saya sedih ya, nggak boleh makan coklat, atau misalnya seperti itu contohnya. Ini ya tadi ya, diskusi bersama anak tentang pengalamannya ketika merasa senang, marah, sedih, terkejut dan kecewa dan lain-lain. Coba deh apa ya yang bikin senang di sekolah, misalkan tadi kan anak tadi ya saya sudah sampaikan, misalkan ketika anak ditanya tuh tadi gimana di sekolahnya, nggak tahu, lupa, misalkan kayak gitu ya, banyak yang kayak gitu atau jadi mungkin bisa kita tanya lebih spesifik lagi, tadi istirahat kamu main sama siapa gitu kan. Oh iya, tadi aku main sama siapa ya, sama si A misalnya gitu. Kemudian, oh iya, main apa aja, tadi aku main bola, oh gimana tadi, menang gak main bolanya gitu. Jadi, oh iya, aku seneng tadi main bolanya, aku jadi aku tadi mencetak skor loh Bu, misalkan apa-apa. Nah itu jadi pertanyaannya, jadi yang langsung menjurus gitu, supaya anak itu bisa menjawab apa yang kita tanya gitu. Karena kan kalau langsung gimana tadi di sekolah, mungkin anak terlalu banyak yang dia kerjakan jadi lupa, atau mungkin ya dia juga capek atau gimana ketika menjelaskannya gitu. Jadi kita bisa tanya dengan hal yang spesifik gitu. Terus bisa sering-sering diskusi gitu, sharing gitu, apa yang dia marah, senang, sedih dan lain-lain. Kemudian bermain drama atau peran, membacakan dongeng, menonton film, dan meminta anak menentukan keadaan emosinya, emosi si tokoh tersebut. Ini bisa dilakukan di rumah ya, kayak membacakan cerita setiap malam gitu. Oh iya ya, gimana nih ya, ini cerita si kancil dan buaya. Tadi si kancilnya gimana ya, misalkan ketika berhasil mendapatkan buah apel gitu. Dia seneng enggak ya? Terus kenapa ya kok kancilnya enggak mau berbagi sama buaya gitu. Jadi ada ketika membacakan cerita itu ada sambil ada sesi diskusinya. Kemudian anak mengembangkan strategi yang dapat digunakan untuk mengontrol emosinya. Ketika misalkan anak lagi marah, kita kasih anak 10 detik misalkan, atau suruh menghitung, coba hitung ya sampai 10, coba tarik nafas sambil diatur nafasnya gitu kan ya. Gimana, masih marah atau enggak gitu, atau enggak kita boleh memberikan kertas dan krayon gitu sama anak untuk menggambarkan perasaannya gitu. Coba apa sih yang bikin kamu marah? Coba kamu coba gambar dulu aja di sini gitu. Atau bisa dengan kalau anaknya udah bisa menulis gitu, boleh journaling gitu, kayak apa yang menjadi perasaannya coba dituliskan di dalam jurnal. Berikutnya teh.
Berikutnya itu, memotivasi diri untuk memelihara emosi yang menyenangkan dengan cara mengingat pengalaman yang menyenangkan. Contohnya membaca buku, menyanyi, menari, gitu kan. Apa sih yang bikin dia seneng gitu? Misalkan senangnya karena misalkan ngikutin kegiatan di sekolah gitu ya. Misalkan ikut ekskul kayak gitu. Ikutan ekskul misalnya. Atau apa ya yang misalkan yang pengalaman yang memang menyenangkan gitu bagi anak. Kita sharing gitu sama anak gitu. Oh ya, ketika misalkan anak melakukan kegiatan ekskul, apa ya yang dia senangi gitu, atau kegiatan berenang misalnya, itu aku senang gitu kan. Nah, itu bisa menjadi bahan kita untuk mengenalkan emosinya gitu dengan anak. Kemudian tadi ya, libatkan anak dengan sebanyak mungkin kegiatan yang memungkinkannya bersama dengan orang lain. Kayak misalnya ekstrakurikuler, camping, dan lain-lain. Karena kan ketika anak-anak dibenturkan langsung dengan hubungan sosial gitu, anak akan lebih banyak mengenal macam-macam emosi gitu. Bagaimana cara empati gitu kan. Gimana anak untuk misalnya menumbuhkan teamwork dan lain-lain. Kemudian meminta anak menceritakan pengalaman yang dia alami selama satu hari dan apa yang dia pelajari dari pengalaman tersebut. Nah, itu boleh mungkin yang tadi ya, yang tadi saya jelaskan. Kayak tadi di sekolah pas istirahat kamu ngapain aja sama teman-teman gitu. Iya, tadi aku mencetak gol, Bu. Oh iya, senang ya, seru ya gitu. Apa ya, misalkan ketika kamu mencetak gol, kamu senang ya? Iya, oh berarti nanti kamu harus latihan lebih giat lagi ya main bolanya supaya bisa sering mencetak gol gitu. Jadi ada yang dipelajari dari pengalaman yang dia ceritakan tersebut, seperti itu. Berikutnya, ini ada beberapa catatan penting bagi orang tua mungkinnya yang perlu diingat gitu. Nah, ini balik lagi ya, orang tua adalah role model utama. Tunjukkan tingkah laku yang memang diharapkan akan dilakukan gitu. Anak itu cenderung akan melihat ibu atau orang terdekat ya yang ada di rumah gitu. Caranya marah itu biasanya dia akan melihat dari orang yang terdekat gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin anak bisa melakukan regulasi emosi yang baik, marahnya tidak teriak-teriak misalnya, atau marahnya tidak pukul-pukul, kita lihat lagi apakah kita sudah menunjukkan perilaku yang tepat di depan anak gitu. Apakah kita juga sudah mampu meregulasi emosi di depan anak, seperti itu. Kemudian memperbanyak diskusi dengan anak menggunakan active listening ya. Jadi kita memang benar-benar mendengarkan anak. Oh, apa ya yang jadi pengalamannya dia gitu. Oh iya, bentar-bentar ibu lagi sibuk. Kitanya main HP atau misalkan oh bentar-bentar ibu lagi masak gitu. Coba berikan waktu mungkin ya. Mungkin yang sering terjadi ya, mungkin ibu-ibu di sini juga mungkin mengalami seperti itu ya. Iya, betul. Juga ya, sadar diri juga ya. Oke, bentar-bentar ya ibu lagi masak dulu, bentar-bentar ya ibu lagi nyuci dulu gitu. Itu nggak apa-apa gitu kan, kalau misalnya memang kita, daripada kita mendengar tapi tidak menanggapi gitu kan, oh iya, gimana, tapi nggak fokus apa yang dia ceritakan, ya nggak apa-apa gitu, kita bisa lakukan dulu kegiatan yang kita sedang lakukan saat itu, setelahnya kita bisa full gitu kan, mendengarkan, oh gimana tadi ceritanya, oh boleh cerita, dan lain-lain seperti itu. Kemudian memperbanyak interaksi dengan anak,
anak dengan orang tua ya, anak dengan keluarga besarnya, anak dengan teman-temannya, dan anak dengan orang lain. Nah, jangan lupa untuk diskusikan anak agar memahaminya. Misalkan, oh ya tadi ketika ketemu orang yang orang lebih tua, tadi jangan lupa untuk salam ya, misalnya kan kita biasanya suka sambil ngasih arahan kayak gitu ke ini, atau enggak misalkan coba nanti adek ini nih kita kasih langsung gitu, misalkan ini nih adek bawa coklat ya dua, boleh sambil dikasih temannya ya, jadi kita enggak cuma ngasih tahu ya, coba sharing sama temannya, tapi kita memang sediakan juga misalkan coklatnya 5 misalkan untuk dibagikan ke teman-temannya. Kayak gitu, itu untuk misalkan gimana dia belajar sharing ke teman-teman kayak gitu. Kayak, kenapa sih kita harus berbagi misalnya? Itu bisa sambil dijelaskan mungkin sama anak-anaknya. Nah, kemudian boleh dilanjutkan lagi, ada stimulasi anak sedini mungkin dengan sebanyak mungkin cara untuk mengembangkan semua aspek diri anak gitu kan. Biasanya kalau dari kecil ya banyak sekali ibu-ibu gitu kan yang misalnya bikin gambar untuk mengenali emosi gitu ya, atau banyak, udah banyak lah buku-buku yang tentang mengenali emosi ya, yang bisa dibacakan ke anak, itu juga dari kecil udah bisa dikenalkan gitu. Atau contohnya tadi ya, misalnya ketika anak bayi yang menangis, kita langsung menghampiri juga, itu salah satu bentuk anak untuk mempelajari emosi kayak. Kemudian gunakan semua cara, boleh pakai cerita, film, kan kalau film ada, kalau yang saya tahu sih ada app ya, kok app sih namanya tuh, yang mengenali emosi tuh, ada, ya, atau misalkan ada filmnya random, kita bisa cerita, oh iya anaknya tadi marah ya, atau misalkan dia sedih ya, misalkan coklatnya ini, atau misalkan apa ya waktu itu kalau nggak salah ada cerita Upin Ipin, yang si Upin Ipinnya tuh sedih katanya yang pas lebaran ibunya udah nggak ada gitu ya. Nah, kita bahas sama anak gitu kan, ya Upin Ipinnya sedih ya, mamanya atau ayah ibunya udah nggak ada. Nah, itu bisa sambil didiskusikan sama anak-anak. Kemudian berikan apresiasi pada anak saat dia menunjukkan pemahaman dan tingkah laku yang diharapkan. Contohnya misalnya ketika dia marah, dia tidak lempar barang atau tidak pukul-pukul. Oh ya, alhamdulillah ya ada bisa nahan emosinya ya. Boleh ada duduk dulu dan kita kasih minum atau apa. Kita beri apresiasi lah atas apa yang dia lakukan. Oke, itu saja mungkin Teteh. Alhamdulillah kalau dari saya sudah selesai materinya. Suara saya. Tes. Halo. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Teh Melinda Herapan yang sudah memaparkan materi. Suara saya terdengar, Teteh? Iya, terdengar, Teh. Nah, saya sedikit merangkum dari materi yang sudah disampaikan oleh Teteh. Jadi kita sebagai orang tua adalah role model utama. Sebentar saya. Mohon maaf ibu-ibu, ada iklan. Orang tua adalah role model utama bagi anak. Kemudian masa anak adalah masa yang cukup signifikan dalam perkembangan kehidupan manusia. Ada 5 kecerdasan emosional yang harus dilalui, yaitu self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, dan social skill. Kemudian bagi ibu-ibu yang di sini mungkin sudah punya anak yang sudah bersekolah, emosi ini juga berpengaruh terhadap pembelajaran di sekolah. Kemudian pasti setiap orang tua, ayah, ibu mempunyai cara-cara tersendiri untuk mengembangkan kecerdasan emosional ini pada anak. Dan yang terakhir yaitu kita berupaya sebagai ibu untuk melakukan regulasi emosi yang baik. Ketika kita bisa regulasi emosinya baik ke anak, maka akan anak itu tumbuh juga memiliki kecerdasan emosi yang baik juga. Seperti itu mungkin rangkuman yang bisa saya paparkan di sini. Nah, Teteh, ini di sini banyak sekali ya Teh, yang tadi materi sudah disampaikan oleh Teteh ini. Pasti
sering kita alami ya ibu-ibu semua ya, mengenai tentang kondisi anak di rumah seperti apa, di sekolah seperti apa, maupun di lingkungan itu seperti apa terkait dengan kecerdasan emosi ini. Di sini teh sudah banyak pertanyaan nih teteh yang masuk di kolom chat. Mungkin saya berikan kesempatan terlebih dahulu ya kepada ibu-ibu yang ada di ruang Zoom ini. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada Teh Melinda Herawan ini secara langsung bisa raise hand. Mungkin ada terlebih dahulu yang punya pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan oleh Teh Melinda ini. Pertanyaan dari materi hari ini memang luar biasa sekali ya, bisa bagaimana cara kita sebagai orang tua, khususnya seorang ibu, itu menjadi role model buat anak-anak kita. Oke, boleh dibantu ibu operator untuk, ini sudah ada ibu Eni Fatimah ini yang ingin bertanya langsung ke Teh Melinda ini. Boleh ibu Eni dipersilahkan untuk pertanyaannya. Terima kasih Teh Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Melinda, izin bertanya ya Bu. Jadi saya mempunyai putra usianya 4 tahun. Beliau adalah putra kedua saya. Sudah sekolah selama 2 tahun ya. Sebelumnya di playgroup, terus sekarang ke PK. Nah putra saya ini, Masya Allah, dibilangnya sensitif sekali ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang berkenan di hatinya itu langsung ngambek gitu. Enggak cuma di rumah tapi di sekolah pun semacam itu. Jadi sampai gurunya juga bingung semacam itu loh. Kalau misal untuk itunya, misal marah atau apa, itu sudah saya coba untuk pendekatan, ditanyain atau dikasih pelukan atau apa. Dan itu efeknya ya enggak banyak, maksudnya ya kadang berontak, kadang enggak gitu. Untuk kedekatan sendiri, kalau misal tidur itu mesti harus sama saya. Maksudnya nggak bisa, pokoknya bangun tidur pun harus ada saya gitu. Kalau nggak, seringnya dia nangis, nyari-nyari gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana ya untuk lebih menguatkan hati putra saya itu gimana, biar nggak terlalu sensitif gitu loh, Bu. Mohon bimbingan. Terima kasih. Iya, sama-sama, Teh. Ini langsung dijawab atau nunggu pertanyaan yang lain, Teh? Eka, gimana nih Teh? Apa langsung dijawab aja? Mana nih Teh Eka-nya ya? Halo, boleh langsung dijawab Teh? Suara saya nggak ya tadi? Iya, nggak ada. Oke. Okay. Okay. Sebenarnya kan masih 4 tahun, itu anak masih proses mengenali emosinya ya Teh Eni ya. Jadi nggak apa-apa kalau ini sambil dijelaskan aja atau sambil didiskusikan aja gimana cara dia mengenali emosi, misalkan kayak apa sih yang bikin dia marah kayak gitu. Mungkin bisa diajak ngobrolnya ketika dia tenang ya, atau akan mau tidur gitu, dijelaskan sebenarnya apa yang dijelaskan lagi, macam-macam emosi itu ada apa gitu kan, boleh dari buku atau boleh dari dongeng kayak gitu. Marah itu seperti apa, sedih itu seperti apa, senang itu seperti apa gitu. Kemudian dijelaskan juga, kalau kita marah kita harusnya gimana ya, misalkan sambil ditanya ke dia gitu. Enggak langsung kita, kalau lagi marah kita nggak boleh mukul, atau kita nggak boleh ini, nggak boleh itu. Misalkan kita coba tanyakan dulu ke anak gitu, apakah anak sudah ada proses berpikirnya atau belum gitu. Kayak misalkan kalau misalnya kita marah, kita bolehnya ngapain aja ya, misalkan gitu. Bolehnya misalkan, nggak tahu Bu, misalnya, oh iya, kalau lagi marah kamu boleh tarik nafas dulu misalkan, atau hitung sampai 10 hitungan ya, supaya kamunya lebih tenang misalnya. Atau kalau misalnya kamu masih belum marah, belum reda marahnya, kamu boleh dulu keluar ruangan. Misalkan keluar ruangan, cari tempat yang sepi misalnya.
coba tenangkan dulu, atau misalkan kamu boleh cerita, bilang sama ibu gurunya, kenapa kamu marah misalkan, atau kenapa kamu misalkan sedih misalkan, kamu boleh aja cerita sama ibu guru ya, supaya bisa lebih tenang misalnya, kayak gitu. Ketika anak udah gak bisa ngejawab, kita boleh kasih arahan aja seperti itu sih, Teh. Ya? Gitu, Ibu Eni. Ada feedback, Ibu? Dari apa yang sudah dijelaskan sama Teh Melinda? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah terjawab, Teh. Terima kasih. Tercerahkan Melinda. Ya, Ibu. Iya. Aku belum banyak komunikasi lagi. Iya, Teteh. Ya, mudah-mudahan. Ya. Oke, untuk ibu-ibu yang lain nih, saya kasih kesempatan lagi. Satu lagi untuk yang ingin reaction, bertanya secara langsung. Saya mau lihat dulu. Di sini ada Ibu Nur Istida yang sudah mengacungkan tangan ini di layar saya. Boleh Ibu silakan bertanya langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan bagaimana membangun kecerdasan anak secara emosional untuk anak ABG ya. Kan dia mau akan melalui masa menstruasi seperti itu. Kebetulan kemarin kan dia habis kena tipes. Nah, pas kemarin mau ada imunisasi itu dia tadinya kalau waktu dia kelas 1 SD itu dia apa namanya? Dia dengan lingkungan baru, guru baru, teman baru, dia imunisasi itu, dia bilang ke saya, kemarin aku takut, tapi aku tahan. Tapi ketika sekarang dia udah kelas 5, kemarin kok malah dia ini nangis waktu mau imunisasi, seperti itu. Maksudnya berarti kan ada kayak penurunan ya, apakah mungkin kemarin trauma waktu tipes itu diambil darah atau bagaimana. Nah ini kan di usia sekarang yang udah 10 tahun lebih kan mempersiapkan untuk menstruasi dan lain-lain. Nah, itu bagaimana tipsnya untuk menghadapi itu dan menguatkan secara emosi anak. Ya, Teh. Terima kasih, Bu. Ya, Teh, gimana, Teh? Langsung dijawab aja ya. Boleh, Bu Nur. Terima kasih ya, Bu, atas pertanyaannya. Kalau tadi sih tetap ya, gitu kan, balik lagi ke yang 5 cakupan itu gitu ya. Bagaimana sih supaya bikin anak cerdas secara emosi gitu ya. Mungkin di ini lagi, gimana sih pengenalan dia mengenai emosinya, kita bisa ajak diskusi gitu. Tadi kan kalau ibu tadi ada bilang, mungkin dia takut ya trauma setelah tipes gitu. Apakah itu baru asumsi atau sudah ditanyakan gitu. Nah itu coba didiskusikan sama anaknya. Kenapa kamu misalkan takut atau nangis, apakah sakit ya gitu kan, kemarin di suntik terus gitu atau kemarin masih... emang dia sempat ngomong takut, soalnya kemarin kan memang diambil darah ya waktu periksa lab itu dia takut. Iya, ibu nggak apa-apa kalau misalkan takut, kita validasi emosinya gitu. Oh iya takut ya, wajar sih gitu ya, kalau ibu jadi kamu juga ibu pasti takut gitu kan, apalagi kemarin kamu udah diambil darahnya banyak banget ya, sakit ya gitu kan. Maksudnya takut itu tuh karena apa gitu, apa karena sakitnya atau karena apanya gitu kan. Ya wajar sih Dek, misalkan kalau misalkan kamu ngerasa takut atau ngerasa sakit karena udah beberapa kali kan kemarin diambil darahnya ya gitu kan. Jadi divalidasi emosinya gitu, bukan tidak langsung nggak usah takut ini kan apa bla 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 gitu kan ya. Tapi divalidasi dulu emosinya, oh iya takut ya, sakit ya deh ya misalkan kayak gitu. Okay, kalau wajar sih deh, nggak apa apa kalau takut, cuman kalau misal takut ini imunisasinya untuk apa sih, misal kita jelaskan manfaat imunisasinya untuk apa gitu. Setelah itu kalau misalkan kamu takut, kamu boleh pegang bu gurunya atau petugas yang ada di sampingnya, misalkan kalau sama-sama sesama jenis gitu ya, misalkan, oh boleh pegang atau boleh tutup mata aja, emang sih takut ya, emang sih sakit, tapi kita kan tahu ya kalau imunisasi itu manfaatnya banyak banget supaya kamu misalkan nggak gampang sakit, nggak kena penyakit apa lalala gitu misalkan. Jadi bisa langsung dijelaskan, kita ada proses diskusi sama anaknya seperti itu, Ibu. Gitu, Ibu. Itu tadi kalau untuk mempersiapkan kan dia akan menghadapi masa ini ya menstruasi nanti ke depan. Nah itu bagaimana itu tipsnya?
itu bisa bisa dijelaskan langsung sama ibu ya, alhamdulillah kalau nanti ibu udah aware sama hal ini gitu. Jadi ini ibu jalan. Baca-baca dulu ya. Tentang pubertas itu apa, menstruasi apa, jadi ibu bisa langsung menjelaskannya langsung sama anak gitu. Jadi harapannya itu anak nggak tahu dari orang lain tapi langsung dari ibu gitu. Kayak misalnya dia nanti kan mau ada tuh bentar lagi pubertas ya gitu kan, misalkan ada tuh mau tumbuh menjadi remaja gitu ya. Nah nanti ketika pubertas itu nanti ade bakal misalnya bakal menstruasi, apa sih menstruasi itu dijelasin kayak gitu. Mungkin kita ada selipi sisipi juga misalkan nilai-nilai juga nih, kalau misalkan udah pubertas kan berarti ade itu udah balig ya. Kalau udah balig berarti dosa-dosanya itu Allah catat sendiri, bukan lagi tanggung jawab ibu. Misalkannya ada proses itu juga gitu. Jadi dijelaskan secara langsung. Nah nanti misalkan ketika ada lagi menstruasi itu, misalkan pasti bakal nggak nyaman ya. Misalkan perutnya biasanya kram. Misalkan ini daerah payudaranya akan terasa sakit gitu. Kemudian biasanya kalau lagi mau menstruasi itu biasanya kita suka agak bete gitu, suka ada perasaan misalkan gak nyaman gitu. Itu gak apa-apa, semua anak juga ngerasain kok, atau semua remaja juga akan ngerasain hal itu gitu. Nah tapi adek tetap harus melakukan kegiatan yang memang seharusnya gitu, tetap harus ikutan sekolah, tetap harus ikutan olahraga misalnya. Nih nanti kalau misalkan takut bocor disediakan gitu, ade nanti harus bawa ya gitu, bawa lagi nih pembalutnya gitu kan, cadangan supaya enggak bocor misalkan. Atau enggak kalau misalkan ade ini boleh sambil minum gitu kan, atau misalkan boleh biasanya kan lagi pengen yang manis-manis gitu ya, dibekelin buah atau misalnya dibawain coklat seperti itu gitu. Dijelaskan sih bu proses-prosesnya gitu, apa yang akan dia hadapi nanti supaya dia akan lebih siap menghadapi hal itu seperti itu bu. Terima kasih. Iya sama-sama bu. Sudah ya, oke bu, sudah cukup jelas ya bu ya penjelasan dari teteh untuk ibu ya. Nur Istida, alhamdulillah. Terima kasih. Teteh, ini banyak sekali teh yang bertanya ya di kolom chat. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah terpilih. Bisa langsung saya bacakan pertanyaannya ya, Teh. Yang pertama ada pertanyaan dari... Halo? Ya? Bentar. Apakah dibatasi atau semuanya harus dijawab nih, Teh? Insya Allah nanti melihat waktu ya, Teh ya. Jadi... ada beberapa pertanyaan memang yang sudah ada di slide PowerPoint ini dari pertanyaan ibu-ibu yang sudah ada di kolom chat. Nanti kita melihat waktu. Jadi mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab oleh teteh, mungkin nanti teteh bisa ini ya, apa namanya, memberikan waktunya untuk mungkin ada yang menghubungi teteh gitu. Di next session ya. Langsung gitu ya, teteh. Ya. Boleh ya, teteh ya. Oh, Masya Allah, ya, gitu ya ibu-ibu ya, semuanya ya. Gitu. Oke, ini pertanyaan pertama di kolom chat dari Ibu Fitria. Apakah wajar apabila kakak agak sensitif atau mudah marah sama adiknya? Bagaimana caranya memberikan pengertian kepada anak yang mudah marah atau berteriak-teriak? Terima kasih. Gitu, Teh? Sebenarnya wajar ya, Bu, ya, ada sibling rivalry gitu ya, kakak. Gitu kan, misalnya apalagi... dalam beberapa tahun pertamanya itu kan full perhatian kita sama anak pertama gitu kan ya, kita memberikan kasih sayang full sama dia gitu. Terus tiba-tiba ada adik gitu kan yang memang jadi perhatian kita, jadi teralihkan mungkin sama yang lebih kecil karena ngerasa adik itu kayak belum bisa apa-apa, adik itu masih butuh banget ibu, butuh banget ayah, sehingga kita seringkali teralihkan gitu kan perhatiannya lebih ke anak, ke adiknya daripada kakaknya. Itu sebenarnya wajar gitu ketika kakak merasa sedih gitu atau merasa cemburu gitu, itu wajar. Nah apa sih yang perlu dilakukan gitu, kita balik lagi gitu ya, jadi harus mengetahui gitu, harus memfasilitasi
validasi perasaan kakak itu gitu. Mungkin kakak sedih yang biasanya main sama ibu, jadi harus full sama adiknya gitu. Jadi boleh ibu sediakan waktu gitu kan, misalkan full bener-bener sama anak gitu kan, misalkan 1 jam setiap harinya gitu untuk menemani bermain gitu, supaya anak itu tidak merasa kehilangan sama ibu atau sama ayahnya kayak gitu. Jadi tetap terus juga kita tidak memberikan pengertian kepada kakaknya itu bukan membiarkan kakak untuk mengalah gitu. Cuman, ayo kakak ngalah dong, ini kan adik belum bisa atau belum ngerti misalkan. Enggak, mungkin kat redaksinya mungkinnya yang diganti gitu, supaya kakak tuh tetap merasa penting gitu. Misalkan, kakak yuk bantu yuk bareng sama ibu yuk, ini adik belum bisa nih makan sendiri misalkan, atau adik belum bisa ambil baju sendiri yuk, mau kakak mau bantu sama ibu misalkan kayak gitu. Jadi libatkan juga anak dalam proses membersamai si adik ini gitu, supaya adik, kakak itu ngerasa oh ya adik itu masih butuh bantuan orang dewasa, masih butuh kakak atau ayah ibunya gitu kan, sehingga kenapa ya kok harus ke adik terus gitu. Jadi kakak juga dilibatkan seperti itu ibu ya. Jadi itu ya Ibu Fitriah, kakak ini juga harus dilibatkan dalam proses untuk memberikan pemahamannya juga kepada adik, seperti itu. Next, pertanyaan selanjutnya mungkin sudah ada. Nah, ini pertanyaan kedua ya Teh, dari Ibu Intan Ayu, yang ada 2 pertanyaan ini Teh. Yang pertama yaitu, adakah efek langsung stimulasi motorik kasar dan halus pada kemampuan anak dalam mengelola emosi? Dan yang kedua, bagaimana langkah konkret melatih kecerdasan emosi anak, mulai dari mengenali emosinya, mengelola emosinya, mengenali dan mengelola emosinya, seperti itu. Oke. Kalau efek langsung dari motorik kasar dan halus ya, efeknya itu sebenarnya akan terasa ketika misalnya anak sudah memasuki usia sekolah ya, itu kan misalkan ketika anak kan motorik halus itu biasanya ke kemampuan otot-otot tangan gitu kan, kemampuan menulis ya, menulis, dia melakukan menggambar, kemudian meronce, melipat, dan lain-lain kayak gitu. Ketika misalkan anak nggak bisa atau anak lebih lama mengerjakannya, kan itu juga akan berpengaruh gitu ke emosinya dia gitu. Misalnya dia, apakah dia ngerasa terus nggak bisa, apa dia ngerasa lama nulisnya, jadi misalkan waktu bermainnya jadi sedikit gitu kan, itu pasti akan berpengaruh ke situ gitu. Nah, kemudian kayak misalkan kalau ke motorik kasar, berhubungan sama otot-otot tulang belakang nih gitu. Misalkan anaknya itu, dia itu perhatiannya mudah teralihkan atau enggak gitu kan, dia bisa duduk tenang atau tidak di kelas gitu dalam menghadapi materi-materi yang disampaikan oleh guru gitu. Nah, itu biasanya kalau misalkan yang motorik kasarnya masih kurang baik, itu akan berpengaruh kepada fokus sama konsentrasinya ketika belajar di sekolah gitu kan. Dia misalkan ketika mendapatkan informasi dari guru atau dari teman juga menjadi kurang utuh gitu ya. Jadi misalkan ketika dia nggak fokus kan, jadi salah persepsi yang membuat dia salah menangkap informasi tersebut kayak gitu. Itu kan berakibat juga ke dianya gitu. Apakah dia menjadi marah misalkan ketika informasinya kurang tepat, atau misalkan ketika misalkan temennya menganggap misalnya hal itu tuh dia tuh mau menyapa tapi karena mungkin tenaganya terlalu keras gitu, disangkanya dia didorong gitu, makanya dia langsung misalkan kayak gitu. Nah, itu kan berhubungan dengan fokusnya dia juga gitu. Kalau fokus itu berhubungan dengan keseimbangan itu dari penguatannya dari motorik kasar, seperti itu ibu.
Okay. Jadi itu ya. Kemudian contoh konkretnya ya. Ya, contoh konkret dalam mengenali emosi dan mengelola emosi sebenarnya tadi sudah disebutkan ya Bu ya, kayak misalkan melakukan diskusi langsung dengan anak gitu kan, kayak apa yang dia rasakan, apa yang menjadi apa yang harus dia lakukan, itu bisa dari diskusi atau misalkan dari membacakan buku dongeng itu, atau ada kan beberapa yang misalkan kita menggambar gitu kan, menggambar emotikon senang, ini namanya senang, ini namanya sedih, nggak apa-apa gitu, kalau misalkan mau langsung ditunjukkan dari gambar-gambar juga itu nggak apa-apa gitu, supaya anak lebih terbayang, karena anak kan masih kalau di usia dini itu kan masih harus harus ada medianya mungkin yang supaya jelas gimana ya kalau dia senang, gimana kalau dia sedih atau marah, itu harus ate ya, untuk tahapan berpikirnya itu masih konkret operasional gitu. Jadi mungkin boleh diajak ngobrol sambil ada medianya nih, misalkan apa yang kamu rasain, coba nih ibu kasih kertas sama kasih pensil. Kalau misalkan kamu belum bisa cerita sama ibu, nggak apa-apa, coba tulisin dong atau gambarin apa yang kamu rasain. Misalkan aku dianya diem, atau misalkan aku nggak tahu aku tuh seperti apa, kita boleh kasih tunjukkan gambar. Kalau ini gambar marah, ini gambar sedih, ini gambar seneng. Nah, coba kamu tunjuk kamu apa sih yang dirasain sekarang, misalkan kayak gitu. Terus misalkan dia nunjuk, oh okay, kamu lagi sedih ya. Sedihnya kenapa? Boleh ibu tahu nggak? Misalkan ditanya aja satu-satu gitu kan. Misalkan apakah ada teman-teman yang bikin kamu sedih? Atau misalkan apakah ada hal yang bikin kamu sedih? Mungkin kayak gitu. Lebih diajak diskusi aja sih Bu, sambil boleh dikasih media aja, media gambar, supaya dia lebih terbayang apa ya yang dia rasain, seperti itu. Gitu ya Ibu Vera, insya Allah terjawabkan. Jadi tadi gitu ya Teh, yang terakhir tadi, pertanyaan yang terakhir tadi, karena sekarang media untuk mengenalkan berbagai macam emosi itu sudah banyak ya Teh ya, baik itu melalui buku kan sudah ada, jadi tahu anak itu ketika senang bagaimana, sedih bagaimana, gelisah bagaimana, itu sudah ada ya. Jadi ibu-ibu di sini mungkin nanti bisa melakukan treatment yang salah satunya untuk mengenalkan emosi itu mungkin lewat media buku seperti itu ya Teh ya. Oke, nah ini karena memang banyak sekali, alhamdulillah ini ibu-ibu pada sore hari ini sangat antusias sekali ya Teh ya, tentang tema hari ini tentang kecerdasan emosi. Ini baru berbicara kecerdasan emosi ya Teh ya, belum kecerdasan intelektual dan spiritual dan kecerdasan yang lainnya ya Teh ya, Masya Allah. Nah, mungkin dari Teteh ini ada closing statement Teteh sebelum nantinya apa namanya mengakhiri acara talkshow hari ini gitu. Oke. Sebenarnya ya Bu ya, memang kan dalam membersamai anak itu memang prosesnya tuh panjang ya, kita tuh memang terus belajar insya Allah gitu ya. Kalau misalkan ibu-ibu merasa lagi lelah atau lagi merasa capek mendampingi anak itu nggak apa-apa banget gitu ya. Kita juga perlu merasakan apa sih yang saya rasain gitu kan ketika mendampingi anak gitu. It's okay gitu kalau ngerasa kesel, lagi ngerasa marah atau itu nggak apa-apa gitu. Take your time gitu ya, kita bisa coba renungi dulu apa ya yang bikin kita marah, apakah kita benar-benar marah sama anak atau apakah kita marah dengan keadaan kayak gitu kan. Itu coba dipikirkan gitu supaya kita bisa lebih siap lagi ketika menghadapi anak gitu. Kita juga lebih tenang lagi dalam menghadapi anak kayak gitu. Gitu sih tuh. Mungkin jadi boleh mungkin kalau misalkan lagi marah ibu-ibu gitu kan, itu memang susah banget ya, apalagi misalkan kita juga misalkan ketika dulu waktu kecil itu tidak diajari cara mengelola emosi yang tepat oleh orang tua kita, itu juga kan pasti akan berdampak pada diri kita saat ini gitu. Jadi ya mungkin ini juga proses kita untuk belajar gitu, sama-sama belajar untuk mengenali emosi kita dan mengelola emosi kita gitu. Sebelum ke anak juga kita juga mungkin sambil belajar seperti itu ibu-ibu. Oke, Masya Allah, luar biasa nih apa closing statement dari Teh Melinda ini ya. Insya Allah menguatkan ibu-ibu semuanya yang ada di sini ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu lelah, silakan mimpir sedikit,
istirahat sendiri sedikit, dan nanti bisa ya Teh ya, kalau juga refleksi di malam hari ya Teh ya, kadang ya, biasanya ya, refleksi bener. Itu salah satu cara ya seorang ibu untuk bisa apa namanya melakukan pendampingan lagi ke anak di keesokan harinya. Betul, betul. Dengan kondisi yang lebih baik lagi seperti itu ya Teh ya, karena kita sebagai ibu itu memang harus belajar, belajar, dan belajar. Kalau kita misalnya masih ada yang kurang, ya kita belajar lagi seperti itu. Masya Allah, luar biasa, Teteh. Hari ini ya, Teteh, yang materinya ya, Teteh. Oke, jadi ibu, mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas ini. Mohon maaf apabila masih banyak sekali pertanyaan ini saya lihat di kolom chat yang mungkin saya bacanya Masya Allah luar biasa sekali nih. Banyak ucapan terima kasih, Teh Melinda. Nge-chess banget. Ayo. Mungkin booster di sore hari ya bisa meningkatkan lagi semangatnya untuk membersamai anak-anak gitu. Mungkin nanti bisa apa Teh Melinda untuk ini ya buka konsultasi nggak Teh ini, jadi mungkin ibu-ibu ini ada yang ingin tanya-tanya seperti itu mungkin bisa DM lewat IG atau seperti apa. Iya. Kalau untuk ngobrol-ngobrol biasa boleh lewat WA aja mungkin ya Teh ya. Masya Allah. Itu ya ibu-ibu ya. Jadi Teh Melinda membuka konsultasi nih. Gratis ya. Ya insya Allah. Sambil sama-sama belajar lah ya. Ya insya Allah. Oke. Terima kasih Teh Melinda Herawan. Jadi Teh ini karena di sini tadi ada dua ibu yang sudah raise hand, dan untuk apa namanya penanya dari kolom chat, boleh Teh Melinda memilihkan untuk sebagai penanya terbaik, boleh dua Teh, mungkin masih ingat Teh ibu pertanyaan siapa yang ya, tadi mana ya? Yang dari raise hand atau yang dari kolom chat, bebas Teh, dari lima itu. Itu mungkin ya ibu yang tadi mau mendampingi pubertas ya ibu ya. Ibu siapa ya tadi, Bu Nur Trida ya, siapa ya? Oh, Bu Nur Istida yang masalah menstruasi tadi ya Teh ya? Iya, itu boleh. Okay. Sama atau enggak sama yang satu lagi yang raise hand atau yang mana Bu? Boleh yang dari kolom chat tadi yang sudah ada di. Nah, kolom chat mungkin boleh sama yang kakak aja yang sibling itu ya. Yang sibling tadi Bu Ibu Fitria ya, insyaallah ya Ibu Fitria ya. Iya, boleh Bu. Ya. Jadi selamat kepada Ibu Nur Istida dan Ibu Fitria, boleh nanti silakan DM ke lewat chat ini ke Ibu Pembelajar Indonesia untuk menuliskan nama ya. Oke. Okay. Nah, sudah ada dari mohon maaf ya. Ibu-ibu yang lain yang tidak terpilih ya, Bu. Ya. Jadi selamat sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Nur Istida dan Ibu Fitria, nanti silakan boleh DM langsung ke chat Ibu Pembelajar Indonesia yang ada di kolom Zoom ini. Untuk pertanyaan yang lainnya yang sudah masuk, semuanya pertanyaan, insya Allah semuanya baik semua, tapi memang kami dari panitia memilihkan yang terbaik. Begitu ya ibu-ibu ya, semuanya ya. Gitu. Oke, setelah ini, nah oke, mungkin ini yang ditunggu-tunggu ya sama ibu-ibu juga ya. Foto yuk, kita sama-sama foto ya sebelum menutup kegiatan sore hari ini yang insya Allah luar biasa sekali. Boleh ya ibu-ibu ya yang siap, mungkin boleh menyalakan kameranya, dipersilakan. Mohon izin ibu-ibu untuk yang bersedia untuk membuka kameranya, kita foto bersama dulu dengan pembicara kita sore hari ini. Oke, insya Allah. Saya hitung mundur ya dari angka 5 ya, mungkin untuk menyiapkan diri. Pakai kerudungnya dulu, Ibu. Oke, mohon dibantu Ibu Nui. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Jangan foto. Sudah Ibu? Oke, sudah. Oke, terima kasih Ibu Nui. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya Teh Melinda ya Herawan, sudah menyempatkan waktunya, memberikan ilmu, dan bisa berkesempatan untuk membagikan ilmunya kepada ibu-ibu hebat yang ada di sini. Semoga ini bisa menjadi amal jariah untuk Teteh. Semoga Teteh dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat.
semoga kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan gitu ya Teteh ya. Terima kasih untuk waktunya hari ini Teteh. Terima kasih banyak. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya ya Teh. Tidak apa-apa Teh, insya Allah sudah maafkan semuanya. Oke, terima kasih Teteh. Sama-sama, hatur nuhun. Ya, hatur nuhun juga. Oke, gitu ya Ibu-ibu, alhamdulillah rangkaian acara untuk talk show inspiratif pada sore hari ini sudah selesai. Saya pribadi mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Mohon maaf kalau ada kendala-kendala teknis, baik itu mungkin dari ada suara dari luar gitu, mohon maaf karena sambil mendampingi anak juga. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya di sore hari, di hari Minggu ya, waktunya untuk bersama dengan keluarga, tapi masih bersemangat sekali untuk menimba ilmu bersama, untuk belajar bersama, untuk mengasah kemampuan untuk belajar tentang kecerdasan emosi ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia, para sponsor, semuanya saya ucapkan terima kasih juga. Semoga Allah membalas jasa pahala, semua mendapatkan pahala yang banyak dari kegiatan ini. Oke, ibu-ibu, jangan lupa ya ibu-ibu untuk mengikuti post event yang diadakan oleh IP Wilayah Jawa Barat dengan cara nanti share keseruan atau insight webinar di IG story, kemudian mention IG @ip_jabar and @umukafi1. Kemudian jangan lupa follow sponsornya, yaitu ada Edcourse ID, @organicsupplyco, @bumbu_ID, dan @alamifood. Dan paling lambat postingnya pada tanggal 29 November 2022. Jangan lupa juga diletakkan di hashtag dengan judul webinar IP Jabar. Dan akan pengumuman pemenangnya akan di-share di IG story akun @ipjabar. Itu ya ibu-ibu semuanya, terima kasih untuk waktunya hari ini. Selamat berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.